Syam tersentak. Dari gerak-gerinya saya menduga, Syam memang tidak senang dengan kata-kata datuk itu. Tidak hairanlah bila dia mempamerkan reaksi dengan menjeling tajam ke arah saya dan datuk. Sesungguhnya, saya kurang senang dengan reaksi yang diperlihatkan oleh Syam itu. Apa sebab saya tak boleh balik? Soal Syam garang. Demi untuk keselamatan kamu, jawab datuk. Syam gigit bibir dengan sepasang mata tertumpu ke wajah datuk, penuh dengan tanda tanya dan persoalan yang tidak terpecahkan. Angin yang bertiup menggugurkan dedaun tua, melayang-layang di udara sebelum tersadai di bumi. Peluh yang meruap di pangkal kening dan dahi segera saya kesat dengan telapak tangan. Syam yang duduk di tanah segera melunjukkan sepasang kakinya. Dan saya larikan perhatian dari batang tubuh Syam kepada tanah milik arwah istrinya. Saya terkejut, permukaan tanah sudah tidak merekah lagi, tidak bergelombang, tidak ada barisan ulat-ulat pemakan bangkai dan anai-anai beralun. Semuanya seperti biasa. Ulat dan anai-anai semuanya sudah masuk ke dalam rumah, demikian datuk membuat kesimpulan. Artinya semua milik saya akan hilang pakcik, tak berani nak cakap, kita berusaha dan berdoa, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kamu, datuk tidak meneruskan kata-kata. Kenapa pakcik? Tanya Syam. Ikut kami ke rumah, cuma dengan cara itu saja kamu selamat. Sebabnya pakcik, jangan tanya sebabnya. Kalau kamu sayangkan nyawa, sayangkan harta benda arwah isteri kamu, ikut cakap aku. Datuk memperlihatkan sikap tegasnya, mukanya mula kemerah-merahan. Ah, Syam tergagap. Aku mahu keputusan dari kamu. Mahu atau tidak, itu saja yang aku nak tahu. Datuk minta kepastian. Tidak ada jawapan pasti dari Syam. Dia memperlihatkan protes dengan menumbuk bumi sebanyak dua kali berturut-turut. Tidak ada tindak balas dari datuk. Barangkali dia, datuk, malas melawan kerana Syam yang dianggapnya terlalu mengikut perasaan. Mari Tamar, biarkan dia di situ. Datuk segera menarik tangan saya. Syam pun kami tinggalkan melayani perasaannya. Memang pelik, datuk yang banyak bertolak ansur dan bertimbang rasa dengan Syam, secara mendadak menjadi sebaliknya. Barangkali, datuk sudah menghidu sesuatu yang kurang baik, kalau kerana Syam dilayani. Apa yang berlaku sungguh mengecewakan Syam. Barang-barang kemas milik arwah istrinya tenggelam dalam timbunan ulat pemakan bangkai dan anai-anai. Lagi sekali Syam rebah dan pengsan di pangkuan datuk. Dan lagi sekali rawatan kecemasan terpaksa dilakukan hingga Syam pulih. Keadaan sekeliling bertambah cemas, ulat-ulat pemakan bangkai dan anai-anai kian bertambah. Beberapa bahagian lantai yang tadi tidak didekati ulat-ulat pemakan bangkai dan anai-anai mula didatangi oleh serangga tersebut. Sebelum keadaan menjadi lebih teruk, kita mesti tinggalkan rumah ini. Sepasang mata datuk merayap ke setiap sudut dan ruang dalam rumah. Terpamer sekilas kecemasan di wajah datuk. Kerana belum merasa pulih, Syam tidak ambil kisah dengan apa yang datuk katakan. Kita bawa dia keluar dari rumah ini, Tamar. Baik tok, jawab saya pendek. Ikut jalan kita datang tadi, arah datuk lagi. Saya anggukkan kepala. Tanpa membuang masa, saya dan datuk terus memapah Syam turun dari perut rumah. Berhati-hati kami memijak anak tangga dan seterusnya menuju ke kaki lima rumah yang diturap dengan simen. Sekarang, kita ikut jalan tadi hingga sampai ke kawasan tanah sempadan, elakkan dari terkena ulat dan anai-anai. Baik tok, mulakan sekarang. Langkah untuk sebuah perjalanan yang penuh cabaran pun bermula. Syukur, kami selamat sampai ke kawasan tanah sempadan. Kerana keadaan Syam tidak pulih sepenuhnya, dia seperti orang hayal, datuk terpaksa melakukan rawatan untuk memulihkan semangat dan keyakinan diri. Setelah dibacakan beberapa potong ayat, lalu dihembuskan ke mukanya, barulah keadaan Syam berubah. Dia kelihatan seperti orang baru bangun dari tidur. Termangu-mangu, lupa dengan semua perkara yang pernah dilaluinya. Di mana saya pakcik? Di tanah orang, tanah yang bersempadan dengan tanah arwah bini kamu, jelas datuk. Hah? Mulut Syam terlopong. Jangan bimbang, kita selamat di sini, saya cuba memujuk. Hantarkan saya balik pakcik. Tak boleh, suara datuk meninggi. Sepanjang perjalanan balik ke rumah, berkali-kali datuk mengingatkan saya supaya jangan menoleh ke kiri, ke kanan atau menoleh ke belakang. Mesti berjalan dengan tunduk sambil bertasbih. Arahan datuk itu saya patuhi hingga sampai ke kaki tangga. Syukur, anak dan cucu selamat balik.
saya segera panggungkan kepala, mencari arah suara itu. Rupa-rupanya Haji Basila menyambut kepulangan kami dengan wajah riang di tepi tingkap. Andi Kamarul yang bertenggek di bendul pintu, lambaikan tangan ke arah saya. Cepat-cepat saya membalasnya bersama segaris senyum. Kenapa tinggalkan Syam jauh sangat di belakang? Haji Basilam panjangkan dahar, macam leher itik angsa melihat sesuatu di kejauhan. Saya dan Datuk segera menoleh ke belakang. Syam tercungap-cungap mengekori kami. Pelik budak ni, diajak tak mahu tetapi, mengikut dari arah belakang. Memanglah dia ni banyak karenahnya, Datuk merungut. Andi Kamarul dan Haji Basilam segera turun ke kaki tangga yang kemudiannya mendekati saya dan Datuk. Kami berempat, Datuk, Haji Basilam, Andi Kamarul dan saya, tumpukan perhatian pada Syam yang melangkah lemah. Saya mahu ikut Pak Cik, katanya sebat sahaja sampai di hadapan kami. Mungkin kerana keletihan, Syam tidak mahu berdiri dan dia terus rebah di kaki Datuk. Sudah kamu fikirkan semasa-masanya tentang perbuatan kamu ini Syam? Tanya Datuk. Sudah, balas Syam tercungap-cungap sambil menelentangkan tubuhnya, merenung langit dan awan gemawan. Kau tak menyesal, tidak Pak Cik? Apa yang penting bagi saya, selamatkan rumah pusaka dan harta benda arwah isteri saya. Hum, suara Datuk terkulum. Syam masih terlentang dengan kedua belah tangan dan kakinya terkedang. Dari hujung bibir, kiri dan kanan, melalui air liur. Sesekali kaki dan tangannya tersentap-sentap. Panas yang terik membuatkan badannya berpeluh-peluh. Kita naik ke rumah, beritahu Datuk pada Haji Basilam. Budak Syam ni macam mana, biarkan dia di situ. Kejam membiarkan budak yang letih ni terkadang atas tanah di bawah matahari yang terik. Haji Basilam meluahkan keresahan hatinya. Ada sebabnya saya berbuat macam tu. Mari kita naik dulu. Sampai di atas nanti kita bercerita panjang. Tidak ada yang membantah arahan Datuk. Semuanya naik dan duduk bersila di ruang tamu rumah. Tidak ada sesiapa pun yang memikirkan tentang nasib Syam yang terkapar di halaman rumah. Rasa belas dan kasihan muncul dalam hati saya. Tetapi, saya tidak berani menyuarakannya. Tamar, iya Tok, kamu berdiri dekat tingkap, tengok ke bawah perhatikan budak Syam tu. Kalau lain macam beritahu aku, iya Tok, saya segera berdiri di tepi tingkap. Datuk pun berkisah tentang pengalaman yang dilaluinya semasa berada di rumah peninggalan arwah isteri Syam. Semua yang mendengar gelengkan kepala. Malah, Andi Kamarul sendiri mencadangkan supaya Datuk jangan campur dalam urusan Syam. Biarkan dia selesaikan sendiri. Aku tidak setuju, rasanya tidak berakal benar, kita membiarkan manusia seagama hidup menderita, sedangkan kita hidup senang. Padahal kita boleh berikhtiar dengan memohon pada Allah supaya sahabat kita tu terlepas dari bencana tersebut. Datuk menumpahkan pandangan dan pendapatnya pada dua orang sahabatnya. Apa yang mahu kamu buat? Haji Basilam merenung muka Datuk. Kita berunding dengan ketua kampung, Pak Imam, guru agama. Selepas sembahyang zuhur kita bincang, kamu boleh membantu. Aku, Haji Basilam membeliakkan biji matanya. Ya, anggot Datuk. Si Syam tu bagaimana? Kau nak biarkan dia mati kering di halaman rumah? Soal Haji Basilam. Nanti aku suruh Tama uruskan. Saya jadi termangu-mangu bila nama saya disebut. Tidak lama berselang, Datuk mengutarakan kata-katanya. Dia menyuruh saya mengambil air satu baldi besar di perigi untuk disiramkan ke tubuh Syam yang terkapar. Ada beberapa syarat yang mesti dipatuhi. Setelah air satu baldi itu dibacakan dengan 100 kali Fatihah oleh Datuk, barulah saya disuruh menjerus air tersebut ke kepala Syam hingga ke kakinya. Perkara itu dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Apa yang disuruh oleh Datuk saya lakukan dengan sebaik mungkin. Selesai saja kerja itu saya buat, Syam terus bangun. Dia nampak gagah tidak lemah. Pergerakannya cergas sekali. Bawa Syam ke perigi, mandikan dia Tamar. Baik Tok, sebab sahaja saya mahu melangkah, terdengar lagi suara Datuk. Tukarkan pakaiannya dan bawa dia masuk ikut pintu belakang. Datuk mencampakkan kain sarung dan baju Melayu ke arah saya. Dengan tenang, saya menyambutnya. Syam pun saya bawa ke telaga. Semua arahan Datuk saya laksanakan dengan sebaik mungkin. Tepat jam 12.05 tengah hari, Syam yang sudah berpakaian rapi kemas duduk berhadapan dengan Datuk di ruang tengah rumah. Syam nampak tenang dan penuh keyakinan menyandarkan badan ke dinding.
Saya dan Andi Kamarol disuruh oleh Datuk duduk di sebelah kiri dan kanan Syam. Tanpa kehadiran Haji Basila membuat saya bertanya ke mana dia menghilang. Aku agak kamu lapar Syam, tanya Datuk. Saya lihat Syam mengangguk. Tunggu sekejap lagi makanan akan tiba Syam. Terima kasih Pak Cik. Saya dan Andi Kamarol saling berpandangan, masing-masing mencari jawapan siapakah yang akan membawa makanan untuk Syam. Beberapa minit berselang, Haji Basila muncul membawa secawan kopi sepiring rebus keledek dan sepiring kelapa parut. Jangan, Datuk bersuara lembut. Syam tidak jadi menyuapkan keledek rebus ke dalam mulut. Minum air kopi dulu, lepas tu baru makan ubi keledek. Air itu untuk mencuci tekak dan melancarkan yang kamu telan, Datuk memberikan kuliah pendek. Terima kasih Pak Cik. Syam pun ikut nasihat Datuk. Dia makan penuh selera, keledek rebus, kelapa parut dan air habis tanpa kesan. Semasa Syam makan, saya nampak Datuk dan Haji Basilan berbisik, macam ada sesuatu yang mereka bincangkan. Tama, bawa cawan dan piring kosong ke dapur, bersihkan, arahan dari Datuk yang kurang saya senangi tetapi, saya tidak boleh membantah. Bila saya datang semula ke ruang tengah, saya lihat Pak Imam, ketua kampung dan seorang lelaki tua dalam lingkungan usia 80-an, memakai serban hijau berada di ruang tengah. Mereka duduk dekat Datuk sedangkan Haji Basila mengambil tempat saya, di sebelah Syam. Keadaan ini memaksa saya duduk berhampiran dengan ketua kampung. Boleh kita mulakan? Ketua kampung ajukan pertanyaan pada Datuk. Silakan, sahut Datuk. Saya lihat Haji Basilam anggukkan kepala, begitu juga dengan Andi Kamarul. Saya keresahan dan kebingungan, masih tercari-cari apakah perkara yang akan diperkatakan oleh mereka. Agaknya, semasa saya menguruskan diri Syam tadi, mereka sudah pun menyusun agenda yang tersendiri. Semuanya berlaku secara mengejut dan di luar dugaan saya. Syam, Datuk renung ke arahnya. Ya Pak Cik, bila kamu ikut aku, artinya kamu masih mengharapkan pertolongan dari aku Syam. Ya Pak Cik, semasa kamu mandi tadi, aku suruh Haji Basilam berjumpa ketua kampung dan Pak Imam, berbincang dan mencari jalan untuk menolong kamu. Sekarang mereka ada di sini, saya minta ketua kampung sendiri menerangkannya. Datuk berhenti bercakap, matanya renung muka ketua kampung yang mengangguk lemah, tanda setuju. Sebelum memulakan percakapan, ketua kampung menatap setiap wajah yang berada di ruang tengah. Renungannya agak lama tertumpu ke wajah saya. Tentu sahaja saya jadi resah. Terima kasih, ketua kampung memulakan percakapan, kerana memanggil saya. Terima kasih juga kepada Haji Basilam yang telah menerangkan tujuan sebenar menjemput saya kemari. Ketua kampung berhenti bercakap sebentar. Dia merenung ke arah Pak Imam dan seorang haji yang berada di sebelah Pak Imam. Sejak tadi, haji yang duduk di sebelah Pak Imam tidak banyak cakap. Mudah tersenyum, air mukanya nampak bersih dan tenang. Orang di sebelah Pak Imam itu namanya Kiai Masroh. Ketua kampung menyambung percakapan yang terhenti. Dia saudara saya, orang Tasikmalaya. Bila mendengar masalah si Syam dia mahu pula menolong membantu. Sekarang minta Syam mendekatinya. Tanpa membuang masa Syam segera mendekatinya. Kiai Masroh meletakkan telapak tangan kirinya atas bahu kanan Syam. Dia menyuruh Syam membaca Al-Fatihah dan Syam dapat membaca dengan lancar. Dia juga menyuruh Syam membaca Ayatul Kursi. Semuanya dapat dilakukan oleh Syam dengan baik dan lancar. Kiai Masroh tersenyum senang. Orang lain yang makan nangka, kamu yang kena getah, ucap Kiai Masroh dengan nada suara yang perlahan sekali. Semua yang ada di ruang tengah rumah menarik nafas lega. Malah saya lihat Haji Basilam tersenyum panjang. Tak mengapa, dengan izin Allah semuanya dapat kita selesaikan, sambung Kiai Masroh penuh keyakinan. Semua yang berada di situ anggukkan kepala. Perlahan-lahan Kiai Masroh menjatuhkan tapak tangan kirinya dari bahu Syam. Hujung serbannya yang terjuntai di atas dada segera dibetulkan, diletakkan kembali atas bahu. Kita jumpa di masjid waktu maghrib, lepas sembahyang isyak saya beritahu apa yang patut kita buat. Begitu mengejutkan Kiai Masroh menamatkan ucapannya, membuat yang hadir di situ terpinga-pinga. Kiai Masroh segera bangun dan bersalaman dengan Datuk, Haji Basilam, Andi Kamarul, Syam dan saya dengan diiringi ketua kampung dan Pak Imam. Kiai Masroh menuju ke pintu. Kami balik dulu, tutur Pak Imam dan ketua kampung serentak.
Terima kasih kerana sudi datang, balas Haji Basilam. Jangan lupa, jumpa di masjid, Pak Imam tepuk bahu Datuk. Dengan izin Allah, kami sampai, jawab Datuk selamba. Saya yakin, awak boleh mengawal budak ni, berusahalah dengan sebaik mungkin. Jangan sampai dia lari ke rumahnya, bisik Kiai Masroh pada Datuk. Bersama senyum yang lebar, Datuk anggukkan kepala. Datuk memanfaatkan segala kebolehan yang ada dalam dirinya untuk mengawal gerak-geri dan tingkah laku Syam. Saya dilantik oleh Datuk sebagai pengawal peribadi Syam. Di mana Syam berada, di situ saya berada. Apa yang menguntungkan, gerak balas Syam terhad di dalam rumah sahaja. Dia tidak dibenarkan oleh Datuk keluar rumah, bagi menghalang perbuatannya itu daun sirih bertemu akar dan daun buluh berbatang kuning, diletakkan bertindih tiga di muka pintu. Tetapi, andainya Syam bertindak agak keterlaluan, Andi Kamarul bersedia membantu saya. Apa yang merisaukan hati saya, bila Datuk dan Haji Basilam pergi ke masjid untuk sembahyang Zuhur dan Asar. Mujurlah, kerisauan atau kebimbangan itu tidak terjadi. Bila sampai waktu Zuhur, saya ajak Syam berjemaah, begitu juga sampai waktu Asar. Dia tidak menolak, malah bersikap baik dan ramah dengan Andi Kamarul yang turut berjemaah sama.